Pelayan Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Dumai, Wilayah Kerja Panipahan, bersama Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diselenggarakan kantor unit Kelas 3 Panipahan, serta tim Dinas Kesehatan Puskesmas Panipahan dan beberapa personil Posek Panipahan yang dipimpin Kapolsek Panipahan Ibtu Zulmaresa dan Posa Panipahan Letda Laut Safrijal, Kopter Rudi Tanjung, Babinsa Pasir Limau Kapas, Serda Hidayatullah yang ikut serta dalam rangka melakukan pemeriksaan kapal penumpang dari Tanjung Balai Asahan pada hari Rabu 25 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemeriksaan kapal Tanjung Balai Asahan tujuan Panipahan dilakukan sebelum masuk pintu keluar pelabuhan Panipahan. Di antaranya pengecekan suhu tubuh para penumpang yang datang dan juga melakukan penyemprotan barang-barang penumpang yang tiba di pelabuhan Panipahan sebelum diangkat oleh buru antar. Pemeriksaan ini sebagai antisipasi masuknya virus corona atau COVID-19 ke Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Nokan Hilir Riau melalui pelabuhan Panipahan. Mustarman Urung mengabarkan dari Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Nokan Hilir Riau.